Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan ke behavior platform. Jadi sekalian aja kita bikin game platformnya. Kalau biasanya kita pilih yang new empty project yang kita setting sendiri window size-nya, sekarang mau cobain pakai template yang 1080 pixel ya, yang portrait tapi yang 16 banding 9. Jadi otomatis window size-nya nanti dari si konstruknya udah menyesuaikan. Kita tunggu. Oke. Nah, ini window size-nya kan udah otomatis ya. Ceritanya mau bikin game platform tapi yang portrait. Oh ya, jangan lupa pastiin kalau misalnya kita mau bikinnya yang portrait, walaupun bisa ada dua jenis ya, portrait sama landscape. Ada yang orientasinya bisa langsung otomatis, itu nanti kita bahas lagi. Nah, teman-teman lihat yang ada di sini. Ini kalau kita mau bikin yang portrait, di sini orientasinya pastiin itu portrait ya. Soalnya nanti ketika diunduh app-nya dia otomatis nge-portrait, tapi kalau kita mau bikinnya portrait di sininya kita pilih landscape, nanti otomatis dia ke landscape padahal kita udah nyeting maksudnya buat portrait gitu. Jadi di sini portrait ya, jangan landscape. Tadi kan udah otomatis tuh, dia ke dari awal udah portrait. Nah, ini portrait, kita masukin background, background yang sederhana aja biar nggak banyak makan memori. Mau bikin vertikal ke atas, nanti kita scroll tuh si karakternya. Nah, ini kita masukin background dulu yang ringan-ringan aja. Kalau misalnya backgroundnya terlalu besar, nanti ketika dijalanin di browser dia memang ada, tapi pas di mobilenya, nanti mobile device-nya dia jadi black screen. Ini sebenarnya ada nih gambarnya nih di animation frame ini. Ya, di close sesuaikan dengan ukuran layoutnya. Nah, yang garis putus-putus ini artinya itu adalah batas dari si window size yang ada di device nanti ya. Backgroundnya udah kita lebihin dikit deh backgroundnya biar gak kelihatan putih-putih nantinya. Ya, segini tampilannya. Kita balik lagi. Sekarang kita tambahin karakter juga pet ya, atau tirennya. Kita masukin padnya.
agak atasan dikit, jangan terlalu bawah banget, soalnya nanti buat UI ya. Gini, tambahin padnya lagi yang nanti kita kasih behavior scene, jadi dia bisa goyang-goyang, bisa gerak-gerak. Ini kita kopas aja. Atur sesuka hati, dikasih juga behavior sinus nanti. Kalau kita masukin ke salah satu objeknya nih ya, nanti otomatis si objek yang lain juga punya behavior yang sama karena tadi hasil copy paste kan. Ini kita tambahin yang sinus, tapi kita lihat di sebelah kiri ini mending kita ubah-ubah biar gerakan mereka nggak monoton seragam semua. Kalau gini kan nanti gerakannya seragam semua. Ya, ke kiri-kiri semua kan. Nah, ini kita kasih variasi dari movementnya, periodnya atau magnitude-nya, jadi beda-beda. Ketika satu diganti nih, yang lain nggak akan ikut ganti. Jadi cuman behaviornya aja. Misal yang ini mau vertikal. Di sini nah, biar kelihatan nanti ketika di play. Yang ini mau horizontal tapi magnitude-nya 100. Nah, yang atas ini tetap kan vertikal, yang ini tetap horizontal, walaupun semuanya punya otomatis behavior sinus. Tapi parameternya itu berbeda-beda. Nggak mau horizontal, nggak mau vertikal, boleh coba-coba yang lain di sini. Size-nya jadi misalnya gede, kecil, gede, kecil. Coba. Nah, sekarang kan jadi lebih variasinya ada ya. Yang ini kita coba melebar dari lebarnya. Apa yang akan terjadi? Ya, beda yang ini ke atas, ke bawah, yang ini ke kiri kanan, ini melar gitu kan, meregang sama merapat gitu. Itu contoh dari kombinasi behavior sims ya. Sekarang kita masukin karakternya. Kadangkala kita dapet aset, tapi asetnya yang belum dipotongin kayak gini, jadi potongin sendiri cara motongnya.
Nih, pasin. Serapih mungkin. Lalu crop. Jangan lupa dikasih set originnya. Nih, dia kan asalnya set originnya di sini. Nanti kalau dikasih animasi dia jadi ngaco. Kita harus pindahin set originnya. Di mana aja sih, asal konsisten nanti setiap sprite-nya gitu. Misal mau set origin di sini, kira-kira aja. Nah, ini set origin yang baru 31, letaknya di 31, di Y-nya 98. Jadi kalau mau ngepasin yang pas banget sama sprite lainnya, ini patokannya nanti X-nya 31, Y-nya sama 98 di originnya, tapi dikira-kira juga nggak apa-apa. Animasinya nanti kita oprek-opreknya ini dulu. Dikasih behavior yang platform. Jangan lupa bawahnya dikasih behavior solid. Tambahin aset lainnya, misalnya sini ada bendera. Frame. Di loop. Jadi nanti seakan-akan benderanya berkibar. Kita coba. Udah bisa kanan kiri, tapi animasinya belum jalan. Bisa lompat juga. Collisionnya juga belum rapi, ya. Sekarang pet-pet yang lain ini kita kasih behavior jump through. Sekarang kita cobain loncat-loncat. Ini ketika kita jump, ini cuman satu ya, nggak bisa naik lagi. Nah, cara settingnya kalau kurang tinggi kayak gini, kita lihat ke properties dari si karakternya ini. Kita bisa lihat di bagian kiri.